This is www.piradio.net streaming from Jalan Rajiman number 6, Bandung. Come on, hit. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Hey, kau tahu. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Di Kini Ku Tahu Sobat Pi, kita bakal baca bareng deh Sobat Pi ya. Di sini Wisnu bakal bacain ada beberapa topik yang menarik. Untuk sore hari ini nih, topik dengan judul otak hewan yang unik. Ini bakal menjadi informasi di sore hari ini. Seperti biasa, kalau udah di jam 16:15, apalagi nih Wisnu kalau nggak bareng sama kamu Sobat Pi di Kini Ku Tahu. Barangkali ada info-info dan juga ada pengetahuan yang belum kamu ketahui, kita belajar bareng ya. Ngobrolin soal makhluk hidup nih Sobat Pi. Makhluk hidup, core atau inti utama dari soal makhluk hidup ini ada di otak. Karena nih Sobat Pi, otak ini yang akan memberikan tindakan ataupun action kamu nih. Misalnya kamu mau makan, tentu itu akan dirangsang oleh otak. Kemudian tangan kamu akan bergerak melalui otot-otot kamu. Dan juga akhirnya kamu akan ngambil nasi lah, terus udah gitu ngambil lauk lah, dan juga akhirnya kamu akan makan. Nah, otak ini adalah salah satu bagian tubuh terpenting Sobat Pi bagi kebanyakan makhluk hidup termasuk hewan. Ini karena otak adalah pusat kendali tubuh yang fungsinya tuh mengatur segala macam kegiatan yang dilakukan oleh tubuh dari makhluk hidup. Tahukah kamu Sobat Pi, beberapa hewan punya otak yang terkenal sangat cerdas sehingga bisa melakukan banyak hal yang sangat menakjubkan. Tapi ada keunikan juga nih di beberapa hewan karena ternyata mereka punya jenis otak yang unik, bahkan nggak punya otak Sobat Pi. Well, di urutan pertama Kini Ku Tahu nih, ada salah satu jenis hewan yang ternyata jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, hewan yang satu ini punya otak yang lebih besar. Yaps, adalah semut nih. Semut, kalau misalnya kita melihat rasio ukuran otak terbesar dibanding ukuran tubuh, itu ada di semut Sobat Pi. Ya, nggak seberapa sih semut, ukurannya sungguh kecil. Hewan-hewan dengan jenis semut ini punya ukuran otak justru yang lebih besar daripada tubuhnya. Yang terhebat dari semut ini adalah punya rasio antara otak dan ukuran tubuh itu 1:7 Sobat Pi, seperti dilansir dalam sebuah laman Pop Sky. Ini bahkan lebih baik daripada manusia yang ukuran otaknya hanya 1/40 dari ukuran tubuhnya. Wow, ternyata lebih besar ya kalau kita melihat dari sisi rasio otak dengan tubuh dari suatu makhluk hidup. Selanjutnya Sobat Pi, kalau kamu berpikir makhluk hidup itu semua cuma punya satu otak, kamu salah. Hewan dengan jenis lintah nih, yang biasanya kamu temukan di sawah yang suka ngisep darah, bukan vampir juga, bukan Dracula, tapi hewan dengan jenis lintah ya. Ternyata hewan melata yang satu ini yang agak licin dan juga mungkin bagi sebagian orang jijik gitu ya, ngelihat lintah, aduh. Ternyata punya 32 otak loh Sobat Pi. Gak cuma soal ukuran, jumlah otak hewan itu juga bisa membuat kita kagum. Salah satunya adalah lintah nih. Lintah ternyata punya otak yang berjumlah 32 buah. Walaupun secara teknis sebenarnya lintah hanya punya satu otak, tapi otak tersebut terbagi ke dalam 32 segmen tubuhnya. Masing-masing bisa menjalankan perintahnya sendiri. Jadi bisa dibilang bahwa pusat kendali dari otak lintah ini sejumlah 32. Wah, banyak banget ya. Nah, ada yang unik lagi dari otak hewan, Sobat Pi. Kalau kamu membayangkan otak itu hanya berbentuk bulat gitu ya, seperti sebuah cerebrum, kamu salah. Ternyata, hewan dengan jenis cumi-cumi raksasa punya otak dengan bentuk seperti donat.
Cumi-cumi raksasa atau dengan jenis Archaeotis dux ini adalah contoh dari salah satu jenis cumi-cumi yang punya otak berbentuk donat. Sebuah laman Smithsonian menyebut bahwa otak hewan yang satu ini bentuknya tuh donat, Sobat Pi. Tapi bukan berarti dimakan juga ya. Dan kerongkongannya melewati lubang di donat tersebut. Itu sebabnya meskipun cumi-cumi ini sangat besar, mereka harus menghancurkan makanannya jadi potongan kecil dulu sebelum menelannya. Karena ditakutkan akan tersendat di dalam otaknya, Sobat Pi. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh hewan dengan otak-otak yang unik, Sobat Pi. Jadi kalau kamu berpikir bahwa otak itu hanya sebatas cerebrum dan juga bentuknya gitu-gitu aja seperti otak manusia, kamu salah. Ternyata Tuhan menciptakan banyak keunikan pada makhluk hidupnya itu agar kita bisa saling bersyukur, Sobat Pi. Wah, oke, Sobat Pi masih di piradio.net GE Juara. Wisnu masih bakal nemenin kamu setelah yang satu ini. Pokoknya tetap stay streaming di www.piradio.net GE Juara. Hai Sobat Pi, saya Ruli Rasulia Novianti. Kasih pelayanan dan promosi UPT Detik Komik Distrik Provinsi Jawa Barat. Streaming terus di www.viradio.net. Gaya Juara.